Pemirsa, kondisi kesehatan ABG, pelaku pembunuhan anak kandungnya sendiri pasca melahirkan, kini mulai membaik. Sementara sang kekasih diamankan aparat kepolisian. RA, remaja putri berusia 16 tahun yang membunuh anak kandungnya dengan keji, kini kondisinya mulai membaik setelah menderita pendarahan hebat pasca melahirkan. ABG yang masih duduk di kelas 1 SMA ini sudah mulai bisa berkomunikasi dengan para perawat. Untuk saat ini saya melihat secara Sementara polisi kini memeriksa orang tua dan kekasih RA di Mapolsek Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, RA tega membunuh bayinya sendiri sesaat setelah dilahirkannya di dalam kamarnya. Jenazah bayi RA ditemukan di dalam lemari pakaian penuh luka sayatan dan tusukan. Diduga kuat, bayi malang itu dibunuh sang ibu kandung pasca pendarahan hebat yang dialaminya. Anehnya, kehamilan RA sama sekali tidak diketahui pihak keluarga. Kondisi bayi saya nggak tahu, ngelihat bayi gitu pas saya keluar sama ayahnya bahwa ibunya kan udah pingsan, saya bawa langsung ke mobil, saya bakalan nggak pakai sendal-sendal aja, langsung berangkat. Pas saya berangkat dari belakang dibawa juga bayi sama. Hingga kini polisi masih mencari motif pembunuhan ini. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat.